Lantun mun oreng ontong betul oreng cepet fokus. Jadi kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka adalah orang itu adalah orang beruntung, kata Sayyidina Umar. Jadi umpamanya tahun sekarang lebih baik daripada tahun 1439, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Makanya usaha sampean bagaimana tahun 1441 itu adalah lebih baik daripada tahun 1443. Itu orang yang beruntung. Terusnya kata Sayyidina Umar, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fa huwa khasir. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, atau tahun ini sama dari tahun kemarin-kemarin, wa huwa khasir, maka orang itu adalah orang yang rugi. Orang yang serogi areh mangken dia mungku kelakon anak ake kan sebeli gak ada kejugan kenyawa sama orang yang rogi. Paling baru orang namen bokok abelih kabenda nah kade betena benika termasuk orang yang serok rogi tak rogi rogi. Terusnya wamangkan yang usyawat ini yang paling jelek. Omang kana ilmu syarat bin amsi, kata Sina Omar, dan barang siapa yang lebih jelek hari daripada kemarin, wahuwa maugunun, maka orang dilihat orang seto. Maka jangan sampai kalian semua ada orang yang dari orang yang ketiga, yang bagus dari orang yang kesat, ya apa tidak? Orang yang kesatu, karena orang yang kesatu lebih baik daripada kemarin. Anak-anakku sekalian, sampean semua yang dicari bahagia apa tidak? Terus bahagia apa buten? Terus senang? Alhamdulillah rasiful mungkin perpan seneng karena enak ampun dah. Ikin lagi. Mohon baik rasipul aduh. Rasipul boleh kena kibinya enak pak polo hari lemes. Mungkin pada rabu beniko lemes. Sehat. Bener lah kan beniko lemes pak. Orang laki-laki dan perempuan ini adalah hikmah. Laki-laki hikmah pada perempuan, perempuan juga hikmah pada laki-laki. Makanya jangan saling menghina, jangan menyakiti satu sama lain, ya apa tidak? Kebahagiaan ini yang perlu saya utarakan kepada anda semua. Oleh sebisa karena ngoleh kebahagiaan dunia dan akhirat nih. Oleh sebisa ngoleh kebahagiaan dunia akhirat ada empat. Ini perlu dicatat, walaupun dalam hati apalagi punya tulisan. Kalau dicatat kita ingat dan akan hasil diarikan. Empat. Satu. Pertama, kampung oleh kebahagiaan dunia akhirat. Pertama, kutuh iman. Kutuh iman di Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman tak iman berkepi. Percaya tak percaya di Allah? Percaya. Alhamdulillah. Ini suatu syukuri kita. Alhamdulillah. Engkau bi Allah Ta'ala seorang seiman. Tangan sepuluh dua emak bentuk iman. Tangan tanya tangkapi iman.
Bengas po kita, jujur kita, iman di Allah subhanahu wa alhamdulillah. Karena tada nikmat sepaling raja kecuali Nabi Allah Ta'ala iblik paling nikmat iman. Tidak ada tandingannya. Ketimun orang yang anti iman selanjutnya sebulan ablas podet, maka waktu neng alam akhirat anti lep arben masuk suarga Allah subhanahu. Iman harus pertama. Ini orang bisa bahagia dunia akhirat, pertama tidak boleh tidak harus punya iman. Orang beramal ibadah tanpa iman no. Ada hasil ujung amal Allah Akbar, tapi tak percaya Allah. Sakasabanya, sakasabanya. Karena anak-anak tidak santai laki dan santri bini di belum berangkat punya iman. Mangkat pondok pesantren Nasrul Ulum, alhamdulillah tes dua iman, tantetan iman. Maka ku aku alam akhirat wala marmu ku aku wala kabin akan asante seterita bakun suadan Allah subhanahu. Amin Allahumma. Ku aku suadan Allah Ta'ala teng kabri aji lagi na Nasrul Ulum ganteng tak ganteng atin tak atin ganteng tak ganteng segan dan mun ahli abar jemaah mun ahli abar jemaah iki nama iki iki dengan kira kota hardoli mahar makan dohor uli subuh lagi gitu tapi dari tengah makoni di mana. Mana biasa, yang tahu leh, saya tahu leh.
kentang. Nah, kentang itu berarti siap angka tukar. Sedang mengiringi sunnah Rasulullah ke kanan. Nah, ke kanan jadi kecerbena para asatid-asatid nikah. Karena sudah S1. Mereka satu kan mancing S1. Wah, sudah tanya. Mendaftar di S3 jadi ke ilmu kila nasrul ulum kita ekolah ke MTS, SMP la ala iya, la ainiya kita mang-mang ero mikrotabo daya kok kamu punya siapa kan bu aduh hari kesantin deki pasti disantai salah adun. Mangkan bila guru nengangaki para asatid wal asatid menawa boleh roh isul ma'ad diam dengarkan dia sampai lekoli yang keburuk ketika mungkin ngakir buruk penyakit kita bila lekoli kita bila di depan apa ya ini ngakir segera dari khosun segera yang saya ingin segera dari lesan acuroi acuroi dan itu ngakir gini. Oh, kula beri nang pesantren nambah beri sedung cerita anak-anak saya berjemaah. Apa orang sembuhlah? Panjang tahun 80 sembusan natoh belum pernah berjemaah. Kula nang setting dua lor. Kula biasa nang menurut pesantren Syekhona Malik yang tak bersembuh nang berak bertung sabtu dua. Ini kebenaran agama istiqomah. Benarnya memandang suri ini kepala istiqomah berjemaah. Tidak ya, tidak ada satupun mungkin di seluruh Madura ini tidak ada satupun yang menandingi Mas Huri. Mas Huri ini tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu sekamar dengan saya. Sampai jangankan masuk sekolah tak berjamaah. Saya lihat dia, hanya Ahmad Mas Huri dia. Alim orangnya. Kalau 6 hari itu khatam Al-Qur'an. Jadi sholat berjamaah berdua terus istiqomah. Bahkan kalau orang melihatkan dari pondok sampai isari kembali duhur beteng berjemaah tak kau mengduhur atau berjemaah sampai tengah tempat itu aku di sikom dan masyuri mungkin terkenal ya Ustaz Masyuri itu ini dengan saya sampai tempat kita coba Al-Quran tempat istiqomah duha wah tidak ada nih sampai masuk dan WC menarik kami ada salah satu bisa tulis di sampingan. Buat hari Selasa tak berisi, tak kena bisa. Jadi mengakal yang dulu, bonggol masuk, nasi masuk, sate masuk, rojok masuk, pao apa tak masuk? Kalau teko sudah masuk. Mengkuat mengkuat. Oh iya seluruh ulung, teh dumpah lagi, katanya. Kamu teko. Ani ke pesantren, nasi pun mak tahu, dia muntuk lah. Tanyaki ke Ustaz Abdul Adin, keng tak jepok ke Ustaz Adin. Alhamdulillah. Tiba-tiba tahun 78 sampai tahun 2000 mungkin. Ini kerja pertama harus kita bahagiakan adalah beriman. Fatsawa kalim Al-Quran, innalladzina amanu wa'amilu s-salihat lahum jannatun tajri min tahtihal annam. Zalikal kepada yang terhormat Ustaz Kamiluddin untuk membacakan sholat-sholat falanah untuk tampil ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Ustaz Gandhi, Quran ini menasurul ulum harum semua kurun harum sekancaan harum kemarin sepulun harum bi orang Nabi Boy teman Tuhan tak nanti nyari bekan pikir apa ini ya Habibie
Nanti mantok alam S1 maka menjadi kita S1 jadi AKW jadi Anika umpama nalat aning dia umpama nak tapi membini umpama nak keluar MA aning dia umpama ibu nikah pun sudah cukup keluar MA kor syarat jadi lemas keluar MTS keluar tahun MA keluar tahun kongku-kongku ngajin ilmu suruh ulum ekol ekolere. Karena diibaratkan anak-anak itu mulai SMA kan masa yang paling indah adalah masa SMA atau masa MA ya benar. Diibaratkan MA ini kan paling ini diibaratkan pao atau sumat pao madden. Jadi pao madden eka kan bila nyaman eka rojek jum nyaman. Oh madden orang hamil kayak serun kosong pao madden sebenarnya. Pengertian. Mah mulai S1 ibarat lagi pao ampun mas masak ben makan. Saya tak saya. Saya. Mungkin mungkin tak S1 jadi keluar di pondok pesantren Nasrul. Oh. Suara keluar MTS. Nah akhirnya ibarat lagi pao tadi kaki pak. Pakil. Tu tapi eh bisa keluar SD eh pelakik N. Ibu tadi pau pau nama. Kilo. Aku ingin apa tapi panggil yang mana? Po, pocet. Guni kropaka, nasi guni baka, pocet. Ah, guni pau, pocet dulu. Adli pau. Adli pun guni pau. Di kahana pau lah. Ya, adiknya. Adiknya ini. Kaligrafi nak mas? Kalau bisa tulisan kaligrafi, saya pernah buat Ustaz Fadil. Ustaz Fadil ni kaligrafi nulis kenteng. Kok lu bisa kaligrafi? Sebab bisa. Sebab bisa. Nak sorban anak bisa. Siapa kalau dia orang mau selawat, mau cuma bisa. Ambil. Sebab mundur. Umpama ni kalau mau mimpi tahlil, okey langsung. Oh Rasulullah. Jaga. Rasul pun itu ambil ayo. Tak langsung anak sorban anak. Pak tampil Nabi sallallahu alaihi wasallam surah tampil a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim gambar asipun lagi teng sebile to dia yarfa'il
aja. Oh, kita jelma ada kan makan teng. Mereka laki baru nak suruh orang makan teng, dia tak berteng. Entah kalau apa-apa kan berteng, berteng, kan berteng, kan tak berteng. Asal dalam kipe dah. Kesal buat kita kan berteng, pasal dalam kipe suatu, suatu kipe ah. Kan berteng, bisa tengah, tidak ngaji. Kau cari pelik dia, saya. Ustaz Abu Nanti Pak Ustaz dok ini pas bukan antri bini bagaimana kita keluar abis tapi bini abis ya keluar mah sama kayak nyimpen pakai hasilnya sendul peti bagi tarik kembali cari boleh santri pati sen-pesennya jahe sebab kate kate mau lagi ini lagi pukul dulu mau lagi lagi pasti pulang ke situ. Ini sangat bergantung. Aje dan bergerak. Ini pasti nampak dengan deteksi. Tidak boleh bergantung begini. Aje dan bergerak nampak dengan deteksi. Mulakai bergerak. Ini pak. Parok. Oh, mungkinan pindah terlalu puluh tahun. Oh, jangkui. Kembali, kalau yang dikeluarin sahabat, 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 kakek, ini kan punya orang yang beriman dan Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, bahagia. Bahagian akhirat itu harus punya ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak Rasulullah ulum, alhamdulillah, berilmu semua. Berilmu semua. Ya apa tidak? Nak kasut rumput ilmu semua, alhamdulillah. Malam nukus sebajinya ilmu Nabi Allah Taala dari ilmu semua. Amin. Allahumma. Pelajari ilmu, terutama ilmu agama. Bahasa ilmu nak mana okey, ilmu sorof okey, tahu peta apa yang ini agi dan fikirnya okey, alim sejarah Islam okey. Ikhrof bisa, ikhlal bisa. Apa lelawan niat bisa dia yang set dia terlalu yang set dia duncin set bawa hum ada wah nyaman tante dia nama dia pasal santri rasulullah sampai berapa sampai S1 wah neka pas suara nyaman di terpaut kita langkung yang enak ngimamin Bismillahirrahmanirrahim kalantan hadithul wasyahujuhi yaumaitin khamsya'alatun nasidah وصلانهم حامية المصطى من غير آلية ليس من طعام إلا من ضريع ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيا راضية في جنة عالية ومن فقط في سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وصور والذي قدر وهدى والذي أخرج المرعى جل تعالى بالإمام الصالح maka kalau berpapar-papar menduk mengesatkan belajar ke Ustaz para asatid insya Allah yakin para asatid dogi, pacu dan para asatid sekali sekalipun insya Allah menguasai kesempatan yang kurang kesempatan dia sampai hardoling makan dohor oling boleh kita makan tapi dia terlalu banyak kelebihan. Umpama lambat rasipun biasan makan istiqomah itu setengah sepuluh setengah lima, buka dua kali rasipun setengah wajib setengah lima biasan lambat setengah sepuluh dan setengah lima sewajib umpama setengah malam terlalu makan amal tanah itu juga lambat tanah, tak apa-apa sekali-kali dengan sempat Jumat umpama sekadar dengan sekadar tak apa-apa
Jadi nomor dua, kebahagiaan dunia itu adalah ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kata kesedau giri, utlubul ilma, lepuna, utlub uluman, wajtahid katira. Ini kata ulama sedau giri, dia sedau giri. Utlub, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, wajtahid katira, dan berhati-hatilah sebanyak-banyaknya. Cari ilmu, cari ilmu, kuasai semua ilmu, fikih, ilmu, ilmu akidah, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu sejarah Islam, ilmu akhlakul banin, akhlak, ilmu akhlak, dikuasai semua, rakit tafsir, hadis, dikuasai semua. Wah, ini diibaratkan karena ilmunya dari anak-anak, al-ilmu sirajul mu'minin. Ilmu ini karena ada sampun orang mu'minin. Coba betawa karasipun umpamana lampuna epaten. Betawa karasipun karasipun apa roban bentengnya apa lampuna epaten tapi lagilah tahu karasipun. Tak katanya tak tahu tak oni. Kau kok sebab tapi bentengnya jek benteng jek ratin jek bulse jek gogo jek cantik jelita karena boleh lampu. Manusia karena berada al-ilmu sirajul mu'minin, ilmu dia lampun orang mu'min. Orang yang tidak berilmu diibaratkan paling lebih sepeda motor atau bermobil akhirnya ada lampu. Rakyatlah bisa karena berada sepeda motor atau bermobil ada lampu. Ada lampu, bisa ada. Akhirnya bisa teman katanya ada kemudian. Ayo dengarkan. Berarti pasti temu jadi. Kalau punya ilmu, nah, ilmu itu banyak bisa membedakan hak dan halal, bisa membedakan hak dan batil, bisa membedakan halal dan yang haram. Ini pentingnya ilmu. Jadi bisa orang gila dengan Allah Ta'ala dan Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu. Bertengki Allah Ta'ala orang-orang seiman. Walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang seberi ilmu depan-depan derajat. Nak anak santri santri ilmu laki berbidik ya Allah Ta'ala derajatnya penting. Jauh-jauh boleh pondok pesantren boleh sampai abid biasanya epatetik ustaz ini tidak yang kat ya siapa sih nyolong orang pecah ustaz ben ustaz dan ustaz kamil kau ustaz Mufid, kau ustaz Abdul Aziz, kau ustaz tapi jogi ustaz bapak ustaz Makmun, ustaz Faisal ini mahu abid ustaz Faisal ini bakul ini kini ustaz Faisal Ustaz Arif, aku nanti Ustaz kok sampai keluar MTS, sampai keluar MA, wah, mesti. Penting juga Allah Ta'ala. Siapa nyuruh Ustaz Profet? Ustaz, kan enggak Ustaz kok ya? Aku nunggu Ustaz, siapa Ustaz jadi nak? Sebini, beri minta. Ustaz dan Amrut. Marah karakter Ustaz dan Amrut. Ustaz dan Amrut ini Ustaz yang fit on. Ustaz dan Mimin, boleh? Ustaz Fatim, boleh? Ustaz apa? Mimin. Ustaz Sabria. Sopri. Langsung tak kalah sadar langsung ustaz sampai takut nak kena itu untuk pinjil takut om nak tak kena mati mati laki-laki sering berbahaya dia kau pengen ngelok-ngelok
di kemantek santet sen pesennya kianya sebuah kate geten tak geten di santren tapi tak lagi di santren tindak geten kasih pun geten tak geten wabuh goyulam mengkoronakan anak di nak ucap genteng tadi mendain I love you to ya kan cik aku aku buat untuk kasihnya ucap mas dari saya ucap mis saya lake dek jika aku mendain lake ucap lek saya ucap meriang yang dek lek boleh sampai lek lek oh gimana agama Islam tak onlerin ini waktu kalau bersuami nyebut nyama dan rutin tak onler mendengar ke Aisyah ya Aisyah tak ada ya kemarin kata Rasulullah ya Aisyah sana besok lah Rasulullah dengan lemah lembut Rasulullah ayam tapi belum rapi popoler ini waktu ini kata cara kalau nak kena jadi pelajaran A ala E ibu ini dirasa mereka sibuk masih SMA setengah ibu ini jadi pun kalau aku sudah lemah lembut cuk sampai mata melong tolong ah mundur pece abang saya mundur pece abang ditendang ya mas ayo tapi mas itu iya kok karena rentan karena SMA ya angka keluarga ini penting masalah suami ini masalah akhlak dari suami istri di nomor dua kebahagiaan dunia akhir adalah ilmu alhamdulillah malam kesetajah nak karena semang tu nasrul ulum tak kek benbi sudah ilmu semang pak jadi orang sesuai dan suali saya bermanfaat dan masyarakat amin Allahumma memenglakan untuk oleh bini syarat tak kek dengan sesok Ustaz Abdul A berarti Ustaz Mahmud Faisal Ustaz Kamil Ustaz Amin ini kamun orang yang ini saya orang nomor dua ilmu kebahagiaan nomor tiga kebahagiaan adalah A anak tak punya bilang punya merolong Ibnu? Amal yakni kebahagiaan amal amal so pondok pesantren tepat makan pondok pesantren dia berbeda ulama mentrotawa ibadah para malaikat dilingasi pondok pesantren Guhur berjemaah, mereka berjemaah, mereka berjemaah guhur. Kita berjemaah berjemaah asal, saya pun sekejap maka boleh. Maka kembali, maka aku ngasuh. Tengah malam, mari maulid, masih Qur'an. Mereka masih Qur'an, masih kita. Tengah kita, kita ini sekejap, kalau kita sekejap boleh. Terus menurut ini, ibadah para malaikat. Maka jeling hati pun, kalau tahu ibadah para malaikat, jeling ibadah anak-anak pondok pesan. Saya ingin emekas dan bagadhan nasrul. Oh, bagus tak bagus? Orang ibadah gendeng tak gendeng saya tak saya coba saya tanyakan kuncinah orang sukses saya bisa jawab kuncinah orang sukses karena apa nak kuncinah orang sukses karena ada dua umpaman antum semua nanti keluar di pondok pesantren pas jadi pengusaha. Ini ada satu ceritanya orang pengusaha kaya raya, dia mobilnya besar, mobilnya Ferrari dan Lamborghini harga miliaran. Orang Indonesia tanya, sampian kok bisa sukses? Saya kelihatan sampian kok. Bekerjanya saya biasa, kok sampian sampai punya Lamborghini harga miliaran, Ferrari miliaran, rumah kok besar. Sampian apa? Tetapnya cuma dua. Siapa yang bisa jawab? Nomor satu kuncinya orang sukses itu katanya dia jawab cuma dua katanya orang kita di Saudi Arabia cuma dua B pertama itu syaratnya beribadah ini
kebahagiaan, maka Nabi lihat kebahagiaan seumur Allah adalah beramal ini beribadah. Kebahagiaan pertama oleh sukses pengusaha, antum semua nanti kalau jadi orang sukses pertama beribadah. Maka saya pesan anak-anak santri Nasrul Ulum, saya sampai menambuh di pondok pesantren, Pak Adi Gelai, Adi Gelai ibadah. Lambat tengkulah di kiai kusiri para santri, di turkulungan mu'alim, saya kak bibin ambuh di pondok pesantren, walaupun berjualan rokok di tepi jalan, jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Saya sampai tabegang duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini lagi. Tipnya. Jadi tip lain buat lain lain bila lain kita bila lain Saudi Arabia itu masuk kaya raya. Tip cuma dua. Tung B pertama beribadah. B yang kedua apa nak sebenarnya? Hah? Ayo B yang pertama beribadah, B yang kedua. Hah? B pertama beribadah, B yang kedua. Hah? Kedua adalah berbagi. Ya artinya bersedekah bisa juga bersedekah, katanya orang dia, kata orang dia itu berbagi adalah sosial. Kalau belajar dari Rasulullah kata as-sahiyu qaribum minallah qaribum minan nas qaribum minal jannah baidun anin nar. Asyahi orang lambat, orang berbagi, orang sosial, qaribun minallah dekat dengan Allah, qaribun minallah dekat dengan manusia. Orang lambat kala ka orang berenang pondok pesantren andi besi mengajar tadi besi ya kok andi besi kira mungkin ada andi sekolah di Polri ada mai kok ikam belum. Kemudian dan andi ni kok andi kok besi kata ikam belum. Iya berbagi. Para boleh bangsa kayak ibu lagi. Wah, oke. Para berenang pondok pesantren. Dan sekarang sampai ini, sampai pondok pesantren ataukah kasih pun oleh kota berkasih tak toman ataukah nanti pekerjaan tak toman tak sarmu. Pondok beri tak kamu laki-laki ini beri kamu beri berapa dek? Beri laki ulunya ada dek? Jangan kasih pun oleh kota berkasih tak toman atau kamu tak toman tak toman pas sampai soker sampai. Tanya Aki sejaman Nasibur tahun 78 sampai tahun 2000. Bagaimana Nasibur memang mantung aja. Yang ajo bela diri. Asik Hongkong Peter lagi kolombe. Menghati ngajo ini kan tidak tanya Aki membela diri. Sek jurusak bangun gimana sih tambah bawin menlaki persek kami. Penyakit kasar dilarin, begini anak muncul dari mata barat biasa jurusan teko, jurusan dangdama, jurusan bangau dengan itu aja lah sepuluh seri. Bulu kena kesempatan, tempat dulu pesantren baru kampari bagus, baru kena buru, apa nama buru ini hati pengamat kena buru, baru kena buru, baru kena ilmu ngaji mulai jelas. Asal tahu ni pambur oni, ini kan baru kena ilmu, baru kena telok, baru kena sekancaan, tadi keset, mana kena apa? Baru kena sekancaan, baru kena sekancaan. Dan sekarang mau ikut ringin, dan banyak broker sekancang, banyak broker sekancang. Asal ada aku ada, apa ya, tidak ada, banyak broker. Sharing ngasih pun, apa yang pondok pesantren, dan nanti jurusan aku dimantai itu, Tuhan, ajar ngasih pun. Bisa berapa ilmu? Sharing ngasih pun, apa yang dimantai, dan nanti apa, jurusan mau ajar, pun bang, nanti dua, dan aja nanti ini. Sharing tukar, apa sharing pondok pesantren. Mungkin sampai aku kan, innaman mu'minu illa ikhwatum fasilhu bainahawaikum wa takuk. Innamal mu'minuna ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mun lain mukmin ada pada sisi sampai apa kah? Ran sampai cer. Ebotu ke sampai cerek bin ken bin terter bin kasiran bin brukong. Ken cerek ken brukong kasiran apa boleh al-akhir. Jadi nomor dua kalau sukses pengen beribadah, nomor dua berbagi. Nomor sukses berusaha kok anak santai semua ini
Wah, kau berbagi. Kumpulan itu harus lebih fokus berbagi oleh hasilan, oleh perbelanjaan, oleh tanah berpertanian, oleh tanah khas berbagi bagi masyarakat tadi itu masalah memberikan kulit di bawah. Itu bagi plan dua, tiga beribadah dan berbagi. Ini ketik yang kita. Maka dan nomor telur apa yang dilihat anak ketika berbahagia dunia akhirat adalah beramal, terutama amal ibadah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita oleh Allah diciptakan adalah beribadah. Nih, terakhir nomor 4, ini yang paling penting. Siapa yang tahu jawabannya? Siapa tahu paling jawabannya nomor 4? Dan bila orang itu kebahagiaan dunia akhirat, pertama beribadah, nomor 2 beribadah, nomor 3 beramal, amal ibadah, amal beramal semua beramal, beramal masuk sedekah, beramal beramal bagus maksudnya. Nomor 4 siapa tahu? Ayo. Hah? Boleh sih jawab. Untuk lebih naik perkara tidak waktu. Ya, apa jawab sih guru berakhlak? Jujur nggak nak? Kamu jujur. Ayo. Tapi yang benar. Hah? Tidak. Melangkau ada perkara tidak terlatih. Sok solek. Sok ini. Nomor 4 adalah berakhlak. Lah, pantas Rasulullah ada guna mahasiswa mu'id tuli utam bimu maka iman ah lah itu tak ada Rasulullah ada guna itu utam maka iman ilmi tidak ada itu utam maka iman wali hoki mungkin tidak tapi mu'id tuli utam bimu maka iman ah sehingga itu satu penyari aku mulia mulia ah ah ahlak malam mungkin sebenarnya akan saya hadir berdiri anak satu sebut ahlakul kari ahli ibadah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama ramu ke kau disebutnya di Allah yang paling berdiri man, nomor 2 beril mo, nomor 3 berak man, nomor 4 berak. Ini tipnya orang bahagia dunia dan akhirat. Nah, waktunya ini sudah jam 10 lewat, tinggal 5 menit lagi, 3 menit lagi. Nah, anak-anakku sekalian, waktu sudah malam, benda siful ampun para akhirah benda malam benda ibu tepat kibinya enak diketah nidit abin geluk menyaman nega bakal saya baju kira mengki malam apa malam minggu malam satu Muharram sunnah sunnah lagi ya mesti malam satu Muharram sunnah matian orang kah iya menjadi sunnah dan tidak sampai jauh-jauh dengan istri, jika istri jangan jauh-jauh dengan suami. Apalagi sudah malam, jika asyik pun dan sudah kini jam dengan anaknya ini nanti kubuat dia tahu. Menabir asyik pun makin pengajian sampai dekhi. Makanya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau muruk ketak, banyak kalau belas ketak. Kalau belas ketak, Syambul Kodi Jalani murtad sekali mur kesanteh. Kalau belas ketak, hadis tafsir Al-Quran, Al-Quran, semua kita suruh dakwah. Rasimul siap, kita kau bantapi. Ngit? Ngit. Rasimul siap, makan pangkuan anak santri, santriwa-santriwa. Pohon ku bagus apa? Kalau sempat dari masuk kesempatan sekalian, tak mungkin oleh menak keluarga, atau bala alaqa dua bini tak boleh berpukulin tanda kalah yang ketat al-ilmu marguhun bainal fahdain ilmu itu disembalik disembelik diantara kedua paha ngerti kan ilmu al-ilmu marguhun bainal fahdain kata Nabi ilmu disembelik yang tanah bukan dua al-tana warin mula abi min mula alaqa malarat sinyari ilmu kok iya ini masa beli kepon pun malarat ini maka kesempatan kumpul beri pondok pesantren nah karena ada MTS pengkuan dari masih MTS bila bisa juara atau benar karena SMA bila ilmu bila kepada bisa ranking pembuat telok wah sudah bagus ini berapa lagi bisa pahmuasa bila bisa mimpin tahlil bisa adhan bisa mokim seperti tadi pun lah mungkin pondok pesantren rohim tokang tarhim ma'adzir tokang adhan tadi pun bahkan di kira buat al-mu'alim hadha ahsan hadha ahsan bawah pernah di Ibu Agam itu awal ada Mekah nasib pula buat tahun belum pulang di Mekah tahun 6 ada Mekah habis ya mau jadi
haji sipun ada akhirnya. Muhammad bin Nasrullahin tukang tarhim sampai penuh pesantren sampai Rasipun jadi tukang tarhim jadi takut lo guru ejen ke ubu bila kalau empat Rasipun ngicik-ngicik kalau sekolah gue bilang ubu pernah Rasipun ketika ejen penuh pesantren aku kacu mungkin tahun 86 ketika ngecuk ini yang pukul 4.50 langsung tarhim ajilu misanati kabalan faud وَاجْنُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاحْبِرْ سَنْتَي سَرْكَ تي 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 قول ربك تي قول ربك قول فعلي بسكولو مكي يقول لك ternyata قول دوة kalau dua hebat, dua ramen nih. Oke, dia takon ke kurun. Ke kurun kau pernah kita takon, kau pernah ngaku sandal. Sandal kurun lebat dengan sandal kau tak boleh. Kau pernah kau ngimong ngimong tak benar. Mana kena setia, kau tak sandal mana? Kali itu, kau ni pecah juga tak pecah. Tapi nak yang hijau yang ada yang berokai kau. Saya nggak tahu. Ya, aku mau tang sandal ni. Kadit tak? Tidak beri nak ni. Aku tak baca. Apa yang kita main bola sepak ni tuan? Bercok tak? Tak boleh. Ibu aja. Boleh tak buat? Tak boleh. Si pun sandal tak. Tak boleh. Aling tak boleh. Kalau boleh boleh. Kan ada baca tak boleh tak ikut. Boleh pakai untuk ibu mami mesti tak boleh. Nak dah. Mungkin buru dah itu loh. Yang ada jadinya. Dengan mendak punya. Bapak itu nanti gue takut kok guru lembar kita pun apa ada dia duduk guru enak teko anu tenang aing apa apa leke kan kemik berarti anu berarti pun itu nang jumat rokan tanya ke sampe di pahpur yo mupus itu borok borok ke sorok itu pah mupus ya kan ini kalau buat berapa santai karena akhirnya kebahagiaan dunia dan akhirnya adalah empat beriman berilmu beramal dan Mungkin seperti empat yang tadi yang diutarakan oleh Rasulullah Mungkin kerja bin anak dari Rasulullah Ulum Mereka anak sesuai dan sesuai Jadi bersama-sama yang merasa manfaat Dan Allah itu bin Rasulullah Ulum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.